Oke guys, kembali lagi. Kali ini saya akan mereview USB receiver. Ini adalah USB receiver Bluetooth. Kenapa saya beli? Karena ampli saya belum ada Bluetooth-nya guys. Jadi saya beli. Belinya saya online, harganya cuma 10.000 guys, ongkirnya 27.000 guys, mahalan ongkirnya guys, tapi nggak apa-apa guys, ini buat nge-review guys. Oke, ini adalah fitur-fiturnya, baca sendiri guys, banyak guys. Ini sudah USB 2. Oke, kita buka dulu. Apa dalemannya? Ternyata isinya cuma 2, guys. Kabelnya sama unitnya, guys. Kabelnya pendek nih. Tapi cukup, guys. Ya ini doang isinya. Coba kita itu lihat-lihat dulu. Ini kecil guys, ternyata. Ini lubang kecil, ini lubang lampunya. Enggak kelihatan ini. Enggak bisa fokus. Ya guys. Udah itu, ini tuh lubang lampunya biru guys, lampunya. Nah itu buat colokan audionya guys. Ya yang ini buat gantilannya, buat di channel no di mana itu. Oke guys, kita coba dulu ke itu speakernya. Oke, kita coba dulu USB nya apakah berfungsi dengan baik. Oke, ini modul MP3 nya belum ada Bluetooth nya guys, jadi saya beli ini tuh. Ini ampli rakitan saya guys. Kita set dulu ke line. Ya, kita colokan ke USB-nya. Ya, udah menyala, guys. Kita cari dulu. Sambungan perangkat baru guys. Sambungan perangkat baru biar HP-nya mencari. Nah, Bluetooth guys, sambungkan. Ini sambungkan. Kita coba itu guys, cari-cari lagu buat ngetes apakah berfungsi dengan baik.
Swikish. Oke, sudah nyala, guys. Ternyata nyala normal, guys.